っしゃいませ、ステフィです。いらっしゃいませ、ハロソンや。hari ini aku mau jemput Honomi di stasiun. Jadi Honomi hari ini main ke rumah aku, ke rumah homestay aku. Dia datang naik kereta, sekarang aku mau jemput dia. Kita bakalan ngapain aja ya di rumah aku? Pasti seru deh. Seru terus ya. Mbak, boleh minta nomor teleponnya enggak? Cantik banget sih. Halo semuanya. Sekarang kita ada di kitchen. Iya. Iya. Jadi Honomi mau ajarin aku masak. Jadi ya, kita mau masak apa? Spaghetti. Katanya mau yang susah. Iya. Sebenarnya aku tahu dia enggak masak sama sekali. Jadi sebenarnya mau masak makanan Jepang. Karena kan kamu udah lama di Jepang. Oh iya. Tapi seriusan dia enggak masak sama sekali. Enggak bisa masak sama ya, sekali. Sekali. Jadi kita coba yang gampang dulu gitu. Oke. Okay. Jadi dari level 1 dulu ya. Kita mau bikin pasta carbonara. Nah, bahan-bahannya juga udah beli di supermarket. Yuk. Sebelum masak, cuci tangan dulu. Harus. Ini lagi musim corona. Musim corona. Musim. Atau musim pare ya. Jadi, ini bahan-bahannya. Yang pertama ada bawang putih yang sudah dipotong-potong. Yang kedua, bawang bombay. Yang ketiga, ada pastanya. Aku pakai farfalle yang bentuknya seperti pita. Yang keempat, ayam. Kalau yang aku pakai itu salad chicken roast. Yang kelima, ada susu. Dan yang terakhir, ada telur. Step one. Tapi aku takut banget. Kenapa? Kamu emang bisa potong sendiri? Gitu, potongnya. Aduh, gimana? Oke, okay, ini coba ada ya. Bawang bombay. Terus kenapa sih kamu? Kenapa? Kamu takut ya? Banget. Tahu. Udah. Oke. Nah, terus ini gimana potongnya caranya? Gini. Iya, gini aja on fu. Gimana ya? Ini benar pegangnya ini. Benar. Oke. Okay. Benar tipis. Kok aku jadi nervous sih? Gitu. Ada. Kok tegang banget sih? Tuh. Ya benar aku bilang tadi mending beli di restoran aja udah jadi. Gak perlu begini. Pesen Gojek aja yuk. Gojeknya sampai sini. Tarifnya berapa? Yuk, kata Cis, tanya. Apa? Sukses. Step 2. Foto ini. Sini kan? Sini. Oke. Terus itu potong ko. Oke. Potong. Oke. Potong. Koko mau potong. So, aku potong dulu. Kocik bisa? So. Nanti. Oke. Ini potongnya. Hai. Atau kamu kan mau ini potong selanjutnya. Kok ada? Taruh dulu ya. Kocik. Oke. Ayo coba. Setengah. Kamu pakai buka. Oke. Iya udah. Tapi potong kan? Iya potong. Tapi takut. Jadinya, oke. Okay. Terus kok aja koknya, oke? Ah. Iya jadi. Tangan kirinya kan ini. Sss. Keren sih. Seperti itu. Le. Hati-hati ya tangan. Jangan potong jari ya. Jangan potong jari. Itu banget. Oke. Okay.
Bener kan? Ya aku bisa ikut master chef. Kore? Step 3. Rebus pasta. Dan aku enggak bantu sama sekali. Kenapa? Kan tuh kamu bisa kan? Cuma kan di waktu itu belum doan. Ini setengah aja. Setengah. Enggak bantu mama. Jadi ini masukin air. Masak air. Biar matang. Bener gak ini? Ya terserah kamu, coba aja deh. Segini pas airnya? Gak ada. Boleh. Hai. Oke, udah nyoba. Kayaknya gak apa-apa. Terus ini nyalain kompornya kan. Boleh. Udah dinyalain kompornya. Bener khawatir. Langsung masukin apa tunggu mendidih sih? Sama kamu. Jangan baca. Gak bisa baca juga ini kanji. Jadi, nah iya langsung masukin aja ya. Apa ini? Boleh boleh kalau mau. Masukin aja deh. Kalau mau. Boleh. Kalau Indomie kan tunggu mendidih baru masukin. Kalau pasta tuh gimana ya? Orang Italia biasanya gimana sih? Hanya orang Italia dong. Bukan orang Italia, orang Jepang. Mau gak mau bikin aja? Gak ketabar. Sukses. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Sukses. Kita tunggu 8 menit. Kita tarik timer. Minyak. Dulu. Berapa banyak ya? Sedikit banget. Duh, katanya sedikit. Oh, cepet. Gini. Sampai apa ya? Kecoklatan. Masuknya ayam. Oke, pastanya udah selesai direbus. Udah jadi pastanya.
udah ditirisin. Sekarang kita masukin ya. Belum. Kenapa? Masukin keju dulu sayang. Belum boleh. Salah guys. Keju dulu kita masukin. Yuk. Aku dulu pas kecil suka gaduhin keju. Akhirnya, udah nyatu nayo. Akhirnya. Masukin pasta. Oke. Hai. Hai, dekita. Dekita. Gagal guys. Dekita. Dekita. Macam apa kata? Honda ni? Macam tu nasi kata yo. Udah gak mau masak sama dia deh. Kamu trauma ya? Trauma banget. Mulut ya. Gak berani aku. Terus yuk. Kak, kita siapin piring ya. Oke. Yapa! Tidak terjadi kebakaran. Itu adalah berita baik. Yos. Iya sih rasa takut banget ya. Banget, mau nggak berani deh aku. Duh, yuk makan lapar deh. Kita makan ya. Tadakimasu. Ini kelihatannya bagus ya. Oh iya dong. Gak tau sih yang bener rasanya kayak gimana. Hai. Ini lumayan loh. Uyuh, enak. Kayak ekspektasi aku pasti bakalan gak enak banget gitu. Bemo juga punya batas ya. Segoinya batas sih bukan kamu. Iya benar. Iya benar, kalau nggak ada honomi nggak potong union juga kan? bencana iya bencana banget. Yus, enak ya. Tadakimasu. Oke. Wah gendut deh aku nih. Aku juga.